Kementerian Pertanian berikan bantuan pakan bagi hewan ternak yang terdampak abu vulkanik. Sementara sejumlah warga Kota Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Selengkapnya dalam Fakta 62 Detik. Kementerian Perhubungan membuka program mudik gratis 2023. Bagi warga yang ingin pulang kampung, hal ini disambut antusias warga. Sejumlah warga mengaku senang lantaran setiap tahunnya diberikan fasilitas untuk berkunjung ke kampung halaman saat jelang Idul Fitri tiba. Program mudik gratis ini dibuka sejak 13 Maret hingga 14 April 2023 mendatang. Kemenhub sediakan 459 armada bus yang dapat membawa 24.000 jiwa pemudik.